sebelum sebelum Rasulullah muncul, mereka selalu beritahu kepada orang Arab di Madinah, Yathrib, wajib kami akan mengalahkan kamu, kami akan menguasai kamu apabila Rasul akhir zaman yang dijanjikan akan bersama dan akan tim akan muncul dari kalangan kami, waktu itu kami akan kuasai kamu. Selamlah malam mereka sanggup, mereka memohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT supaya Rasul yang akan mengalahkan, membantu mereka mengalahkan orang Arab itu dari kalangan mereka. Rupanya Rasul akhir zaman itu dari kalangan orang Arab yang mereka kalahkan. Jadi untuk kerana ego, mereka tak mau terima Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada dah tegak, dah nampak nyata dah cici, mereka sanggup mengata, berkata kepada orang-orang, kepada kaum Muhajirin, kepada kaum Ansar, kepada para sahabat, dia tidak, dia bukan orang yang disebut ciri-ciri dalam kitab kamu. Sampai macam tu. Tapi kalau bukan, siapa dia? Sedangkan ciri-ciri itu dah nyata jelas dah diberitahu oleh Allah SAW. Sendiri dalam satu hadis, Nabi SAW beritahu, bila aku mati wajah Nabi ini, tahulah aku dia ini bukan Rasul palsu, bukan pembohong seperti mana yang didakwa oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah dia Rasul akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat. Sebab itulah Nabi SAW memeluk agama Islam. Tapi orang yang mungkin lain kebanyakan dia tak mahu menerima, mengakui, mengiktiraf Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai ke mereka, mereka tergamak mengubah isi kandungan kitab Taurat. Nah, ini depan nama Yahudi. Kalau berjanji memang tak pernah tepat, tak pernah yang betul. Kalau berjanji memang selalu mungkir. Itulah tak berguna tu kita membuat perjanjian damai dengan Zionis Israel, sebab mereka takkan patuh kepada perjanjian itu. Mereka sentiasa mencari jalan macam mana nak mengkhianati perjanjian. Orang Arab masih lagi tak celik-celik. Orang Arab Palestin, pemimpin Palestin dari kalangan Fatah, sentiasa diperbodoh-bodohkan oleh Israel. Pemimpin Palestin Hamas tak dapat Israel songsak balikan, maka Israel menghantar tentera menyerang Gaza. Sedangkan bumi Palestin yang benar-benar bebas dari cengkaman Israel ialah bumi Gaza ataupun Gaza. Bumi terbebaran. Semakin lama semakin banyak yang dikuasai oleh tentera Israel. Sekadar keluar tu bukan makin besar, makin kecil, makin kecil. Penyudah je, dapat rumah pun tak berat. Kenapa kerana pemimpin Arab Palestin Fatah tak belajar daripada Al-Quran? Orang Arab, bahasa Arab bahasa dia, tapi dia tak belajar. Dia biasa mahu ditipu, diperdaya oleh pemimpin-pemimpin Zionis Israel. Kita dah baca tu. Tapi masih juga pemimpin-pemimpin umat Islam tidak ada yang sanggup ditipu dan diperbodohkan, diperdaya oleh pemimpin Israel. Ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idh akhadtum mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Surah Al-Azim. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami mengambil janji dari kamu, baik Israel juga, iaitu la tasfikuna dima'akum, kamu tidak akan menumpahkan darahmu untuk membunuh orang. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kamu tidak akan mengusir dirimu dari saudaramu sebangsa dari kaum halamanmu. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu berikrar yang akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikan. Allah mengingat balik kepada Bani Israel janji yang seterusnya di hadapan Allah, kemudian tak menumpahkan darah sesama bangsa Yahudi.
tak pegang umur Allah juga sama-sama ni. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kamu tidak akan mengusir dirimu ini saudara saat bangsa dari kampung halaman ini. Ini Bani Israel, dan bila Allah tak akan usir orang-orang bangsa-bangsa ini dari kaum halaman ini. Tuma akrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu yang ikrarkan memenuhinya sedang kamu mempersaksikan. Bila janji dah akhir sekali berikrar, dan kami berikrar itu akan memenuhi semua janji ini dan saksikan, ada saksi itu. Ini kita tuan janji Bani Isra, Bani Israel. Tapi apa yang berlaku tuan? Ayat 85 mendengarkan tumma antum haulai taqtuluna anfusakum, kemudian ini kamu ini Bani Israel membunuh dirimu di saudaraku sebangsa dan mengusir sebulungan daripada kamu dari kampung halaman. Watukritu na'abariqam minkum midyan. Bani Israel ini membunuh sesama dia. Sebenarnya orang Yahudi ini berpecah selepas zaman Nabi Sulaiman jadi raja Palestin. Kerajaan Palestin itu terpecah kepada dua dan berpengaruh bersama dia. Tuan-tuan kena tengok dalam sejarah, sejarah purgul, sejarah dunia purgul ada khususnya yang berkaitan dengan asal usul Iskandar Azul Zulkarnain ada ditengahkan. Kenapa orang Yahudi ini pernah berperang sesama sesama mereka? Kata kerajaan yang Palestin itu, kerajaan Bani Israel di Palestin yang ditubuhkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu terpecah dua. Pecah dua. Tadha'aruna 'alaihi bil ithmi wal 'udwan, kamu bantu-bantu antara mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Jadi saling jadi perpecahan itu kira-kira, dan akhirnya orang-orang Yahudi saling bunuh-membunuh musuh-musuh sama ni. Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, tetapi jika datang kepada mu sebagai tawanan kamu tebus mereka padahal mereka musir, padahal musir mereka itu juga terlarang bagimu. Jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Wahal yang terlarang diusir, wahal usir mereka itu juga terlarang bagimu. Lain yang Allah Ta'ala semua, lain yang dibuat. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan tidak dilakukan oleh mereka pada pandai mereka mengolah-olah hukum Allah, mengubah hukum Allah. Mana yang sesuai pada mereka, mereka ambil. Mana yang tak sesuai pada mereka, mereka tinggalkan. Ini pada yang harap kita janganlah jadi macam ni. Mana yang sesuai dengan selera kita ambil. Mana yang berlawanan dengan selera kita tolak.